Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengimbau seluruh pengguna jasa kelautan untuk mewaspadai gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di Laut Selatan Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, tinggi gelombang di Laut Selatan Jabar, Jateng dan DIY pada ini hingga berpotensi mencapai kisaran 2,5 minus 4 meter, sehingga masuk kategori tinggi, kata Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo, seperti dilansir dari Antara. Ia mengatakan, peningkatan tinggi gelombang tersebut dipengaruhi oleh pola angin di wilayah Indonesia bagian selatan yang dominan bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 6-25 knot. Menurut dia, pola gerakan angin yang cenderung searah dengan kecepatan tinggi tersebut dapat memicu peningkatan tinggi gelombang laut. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya pada hari mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hingga dan akan segera diperbarui jika perkembangan lebih lanjut. Dalam peringatan dini tersebut, tinggi gelombang di seluruh wilayah perairan selatan Jabar hingga DIY, baik Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Yogyakarta berpotensi mencapai kisaran 2,5 minus 4 meter, katanya. Menurut dia, tinggi gelombang 2,5 minus 4 meter juga berpotensi terjadi di wilayah Samudra Hindia Selatan Jabar hingga DIY. Terkait dengan hal itu, Teguh mengimbau seluruh pengguna jasa kelautan untuk memerhatikan risiko tinggi gelombang terhadap keselamatan pelayaran sebelum berangkat melaut. Dalam hal ini, kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter berisiko terhadap perahu nelayan. Kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter berisiko terhadap tongkang. Selanjutnya, kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter berisiko kapal feri, serta kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter berisiko terhadap kapal ukuran besar seperti kapal kargo dan kapal pesiar. Bagi masyarakat yang berwisata di pantai terutama wilayah pantai yang terhubung langsung dengan laut lepas, hendaknya tidak mandi atau bermain air di pantai karena gelombang tinggi dapat datang sewaktu-waktu, pungkasnya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika DIY memperkirakan hujan lebat akan mengguyur DIY hari ini. Pagi hari, cuaca diperkirakan berawan. Siang sampai sore potensi hujan sedang sampai lebat akan terjadi di Sleman, Kulon Progo bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Lalu pada malam hari terjadi potensi hujan ringan di Kota Jogja, Sleman bagian selatan, Kulon Progo bagian utara, dan Bantul bagian timur. Untuk cuaca potensi hujan lebat sampai hari ini, namun hari-hari berikutnya ada potensi hujan namun intensitas hujan ringan sampai sedang saja, ucap Kepala Kelompok Foreskater BMKG YIA, Romadi kepada Harian Jogja. BMKG menyampaikan peringatan dini pada potensi hujan sedang lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Serta waspada potensi gelombang laut sangat tinggi di perairan Yogyakarta, jelasnya. Masyarakat diminta untuk lebih giat memperbaiki drainase dan membersihkan aliran parit di lingkungan sekitarnya. Membuat sumur resapan agar air hujan tidak langsung mengalir ke sungai atau parit, tapi masuk mengisi sumur resapan. Sehingga dapat sebagai cadangan atau masuk ke sumur milik kita, jelasnya. Lalu juga merapikan pohon yang rimbun dan tinggi, sehingga aman saat terjadi angin kencang. Jika menggunakan sepeda motor agar tidak lupa membawa jas hujan. Imbauan senada disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sleman, Makuan. Masyarakat waspada pada potensi hujan deras disertai angin kencang. Berdampak pohon tumbang, atap rumah terangkat. Masyarakat waspada pada cuaca ekstrim, tuturnya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengimbau seluruh pengguna jasa kelautan untuk mewaspadai gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di Laut Selatan Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, tinggi gelombang di Laut Selatan Jabar, Jateng dan DIY pada ini hingga berpotensi mencapai kisaran 2,5 minus 4 meter, sehingga masuk kategori tinggi, ungkap Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo di Cilacap, Jateng. Teguh menjelaskan, peningkatan tinggi gelombang tersebut dipengaruhi oleh pola angin di wilayah Indonesia bagian selatan yang dominan bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 6-25 knot.
Berdasarkan pengamatan tersebut, maka pihaknya pada hari mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hingga dan akan segera diperbarui jika perkembangan lebih lanjut. Dalam peringatan dini tersebut, tinggi gelombang di seluruh wilayah perairan selatan Jabar hingga DIY, baik Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Yogyakarta berpotensi mencapai kisaran 2,5-4 meter, papar Teguh. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur wilayah DIY hari ini. Menurut perakiraan cuaca BMKG, potensi hujan ringan pada pagi hari bisa terjadi di Kulon Progo bagian selatan, Bantul bagian selatan, dan Gunung Kidul bagian selatan. Pada siang sore hari BMKG memperkirakan terjadi hujan sedang lebat di Kota Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Bantul bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara serta tengah. Sementara pada malam hari diperkirakan masih hujan di seluruh wilayah DIY, namun kategori ringan. Potensi hujan ringan masih terjadi hingga dini hari, khususnya di daerah Bantul bagian selatan, Kulon Progo bagian selatan, dan Gunung Kidul bagian selatan. Suhu udara berkisar di 21 sampai 29 derajat Celcius. Sementara kelembaban udara berada di kisaran 70 sampai 97%. Angin bertiup dari arah tenggara ke selatan dengan kecepatan maksimum 23 km per jam. BMKG juga memperkirakan gelombang di perairan Yogyakarta kategori sedang. Diperkirakan tinggi gelombang berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter. Masyarakat diminta untuk mewaspadai potensi hujan sedang, lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kota Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Bantul bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara serta tengah.